Aksi bocah menggemaskan, seret ustaz saat minta tanda tangan. Viral seorang anak laki-laki lucu yang berani menyeret ustaz untuk menandatangani buku Ramadan miliknya. Momen itu diunggah langsung oleh sang kakak di akun TikToknya. Tampak dalam video terlihat, bocil laki-laki itu sengaja baris di bagian belakang di antrean bapak-bapak yang mau salam dengan ustaz. Setelah antrean jemaah habis, dia pun langsung menarik tangan ustaz untuk duduk ke arah belakang masjid. Usut punya usut, ustaz tersebut ternyata adalah ayahnya sendiri. Saat berada di area belakang masjid, bocah itu pun langsung menyodorkan buku Ramadan miliknya dan teman-temannya yang sudah menunggu. Dia juga ikut menunjukkan bagian mana yang harus ditanda tangani sang ayah. Drama minta tanda tangan cek, keterangan dalam video, Sabtu, tanggal 25 Maret tahun 2023. Video bocil yang menyeret ustaz demi isi buku Ramadan ini pun sontak mencuri perhatian warganet. Banyak yang merasa terhibur dengan aksi bocil tersebut.